menyaksikan 5 perlawanan berlangsung. Pulau Pinang yang menentang Sarawak tang tadi akut kecundang jelaman sendiri apabila dibaham Bujang Senang 4-0. Manakala angkatan tentera Malaysia ATM membelasah MT Muar 3-0. ATM yang melayan kunjungan MT Muar di Stadium MTS Layang bermula baik dengan mendominasi babak pertama. Tuan rumah di depan pada minit ke-19 menerusi jaringan The Beneath LT. Pertahanan MT Muar terus diuji ATM apabila satu lagi gol bolos pada minit ke-40 menerusi Fatul Rozi Razi. 2 minit sebelum tamat babak pertama, ATM terus menambah berita pelawat apabila Muhammad Syafiq Abdul Samad menyempurnakan jaringan untuk ATM Selesa 3-0. Bersambung selepas rehat, MT Muar cuba bangkit namun gagal mencipta jaringan untuk merapatkan jurang. Kedudukan 3-0 itu kekal hingga wisa penamat untuk ATM menyebut 3 mata semak. Sementara Johor MT Muar pulang dengan tangan kosong. Di Stadium Negeri Batu Kawang, tuan rumah Pulau Pinang gagal memanfaatkan peluang beras di jalaman sendiri. Perempatan beras, Wong Sai Kong yang menerima hantaran lintang Muhammad Saiful Sahu berjaya menegak gawang tuan rumah pada minit ke-32 untuk pelawat di depan 1-0. Selang 4 minit, Bobby Gonzalez menjadikan kedudukan 2-0 buat Sarawak setelah tolakan mudahnya gagal ditepis penjaga gol Pulau Pinang, Megat Amir Faisal. Bersambung babak kedua, tuan rumah memperkemas permainan namun gagal melakukan serangan berbahaya. Sebaliknya, pelawat dihadiahkan siapakan penalti pada minit ke-87 selepas K. Kugilan mengasari Zambi Morshidi dan ketua pasukan Sarawak itu mudah menyempurnakan siapakan tersebut. Minit terakhir perlawanan, giliran Magwandi Zafria menambah derita tuan rumah. Hasil rembatan deras dari luar kotak penalti untuk kemenangan selesa Bujang Senang 4-0.